Baron memprediksi bahwa Liga Eropa musim ini akan dimenangkan oleh di Debara Channel. Kemarin kita sudah melakukan prediksi Liga Champions. Nah, apa Liga Eropa sudah diprediksi? Nah, kali ini kita akan memprediksi Liga Eropa. Masih dengan pengamat kita, Baron. Apa kabar, Baron? Baik. Nah, kemarin Liga Champions sudah ya, sudah prediksi Bayern München. Nah, sekarang kita akan memprediksi Liga Eropa. Nah, untuk hasil undian sendiri kita akan cek. Ini dia hasil undiannya. Nah, di Liga Eropa akan ada pertandingan yang ditunggu-tunggu, yakni pertandingan yang melibatkan tim Inggris. Nah, di undian sendiri kemarin itu dua tim Inggris, Manchester United dan Arsenal, itu waktu undian dipisah dia, baik di perempat final maupun di semifinal. Jadi mereka dipastikan tidak akan bertemu di perempat final dan di semifinal. Oke, langsung aja kita bacakan. Baron, coba yang pertandingan pertama. Granada melawan MU. Granada melawan MU. Oke, pertandingan kedua. Ajax melawan Roma. Pertandingan ketiga. Arsenal melawan Slavia Praha. Oke, lanjut. Dinamo Zagreb melawan Villarreal. Oke, nah ini agak berbeda dari perempat final Liga Eropa, karena nggak ada Sevilla di sini kan. Biasanya kan Sevilla sering memenangkan Liga Eropa. Nah, keunikan juga di sini ada Slavia Praha dan Dinamo Zagreb yang sudah sekian lama tidak berprestasi lagi di Eropa. Nah, apakah musim ini akan menjadi tempat berprestasi bagi Dinamo Zagreb serta Slavia Praha, atau akan kembali ke tim-tim seperti tim-tim top Eropa lainnya? Karena di sini ada, bisa dibilang ada MU, ada Arsenal, ada Ajax serta ada Roma yang tim top Eropa. Dan yang unik, pertandingan antara Ajax dan Roma itu bisa dibilang big match di sini. Kalau menurut Baron, di antara empat pertandingan ini yang paling menarik yang mana? Ajax dan Roma. Ajax dan Roma ya, karena memang ya sama-sama level Liga Champions sebenarnya kan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kita cek. Nah, ini dia. Road to Dance. Jadi nanti babak final Liga Eropa itu berlangsung di stadion milik Legia Gdańsk, tempat Egy Maulana Fikri bermain, ya kan? Nah, oke. Dari susunan ini nanti terlihat ya, Arsenal dan MU tidak di satu jalur, jadi nanti bisa kemungkinan. Nah, dari susunan ini coba kita bahas satu persatu. Coba Baron, yang mulai dari MU dulu. Prediksinya? Iya. MU yang menang. MU Granada, MU yang menang ya? Iya. Terus di sininya Ajax, AS Roma. Ajax. Yang di sebelah kiri, Dinamo melawan Villarreal. Villarreal. Arsenal melawan Slavia. Arsenal. Nah, berarti kalau menurut Baron, semifinal pertama adalah MU melawan Ajax. MU melawan Ajax. Kemudian semifinal kedua Arsenal melawan Villarreal. Arsenal melawan Villarreal. Oke. MU melawan Ajax. MU. MU. Arsenal Villarreal. Arsenal. Berarti dua tim Inggris akan bertemu di final. Iya. Oke, Baron memprediksi dua tim Inggris yakni Manchester United serta Arsenal akan bertemu di babak final Liga Eropa di Gdańsk, Polandia. Kalau kita melihat di
Liga Inggris saat ini posisi MU lebih tinggi dibandingkan dengan Arsenal. Tapi itu belum jadi patokan bahwa di Liga Eropa itu juga berpengaruh. Kalau menurut Baron, MU melawan Arsenal. MU menang. Ya. Oke, berarti Baron memprediksi bahwa Liga Eropa musim ini akan dimenangkan oleh MU. Kalau tahun lalu siapa juaranya? Tahun lalu Sevilla. Nah, pemirsa, Baron memprediksi Liga Eropa akan dimenangkan MU yang akan mengalahkan Arsenal di babak final. Dan untuk Liga Champions sendiri, Anda bisa cek videonya di sini. Cek video di sini, itu ada prediksi tentang Liga Champions di mana Baron memprediksi klub Bayern Munchen yang akan juara. Nah, Baron, dari prediksi yang musim lalu yang juga Bayern Munchen juara kan tepat itu jitu. Nah, kalau ini gimana kira-kira? Itu juga. Oke, baik, sama-sama kita tunggu ya apakah benar-benar jitu prediksi dari Baron kali ini. Kalau Baron sendiri gimana melihat pertandingan Liga Eropa tahun ini? Apakah seru? Kurang. Kurang kenapa? Karena kurang seruannya gitu. Kurang seru? Iya. Tim-timnya? Iya. Apakah masuknya MU dan Arsenal ke situ belum ini? Belum membuat? Kan di situ kan ada MU, Arsenal, ada Ajax, ada Roma, artinya ada 4 tim di situ yang... Soalnya MU sama Arsenal udah biasa. Di Liga Eropa? Iya. Nah, kalau peluang dari dua wakil Eropa Timur, ada Slavia Praha dan Dinamo Zagreb, kalau menurut Baron, apakah mereka bisa ke semifinal? Kecil. Kecil kemungkinan ya? Iya. Slavia Praha dan Dinamo Zagreb ya. Kalau AS Roma? AS Roma... Melawan Ajax? AS Roma lagi kurang mainnya di Liga. Lagi kurang juga temannya di Liga ya. Oke, ada lagi yang perlu disampaikan? Udah. Baik. Penonton Debara Channel semua, demikian prediksi Liga Eropa dari Debara Channel bersama Baron, dan nantikan terus video-video dari Debara Channel di link apa di channel YouTube ini. Sampai bertemu lagi di konten-konten berikutnya, dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.